Kerajaan yakin pertumbuhan ekonomi negara yang diunjurkan oleh Bank Negara pada 6.0 hingga 7.5% tahun ini dapat dicapai sekiranya keadaan pandemik COVID-19 terus menunjukkan pemulihan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Dato' Sri Mustafa Muhammad berkata, kerajaan juga yakin dengan jangkaan pertumbuhan Malaysia pada 6.5% oleh Tabung Kewangan Antarabangsa IMF. Sekarang ini ada tanda-tanda dalam masa seminggu dua lagi kerajaan akan Bank Negara akan umumkan kadar pertumbuhan untuk suku pertama. Suku pertama ini ialah Januari hingga Mac, ya. Dalam sedikit masa lagi, seminggu dua lagi, Bank Negara akan mengumumkan kadar pertumbuhan ekonomi negara dalam suku pertama tahun 2021, ya. Seminggu dua lagi. Beliau berkata keyakinan itu disokong oleh beberapa petanda baik yang menunjukkan pemulihan. Ia termasuk peningkatan ekspor pada Februari, penurunan kadar pengangguran bagi Februari serta perkembangan indeks perindustrian, kenaikan harga komoditi meliputi kelapa sawit serta peningkatan harga minyak mentah dunia. Beliau mengakui kerajaan akan tetap menghadapi cabaran dalam merancang belanjawan 2022. Ini berikutan situasi COVID-19 yang dilihat masih belum stabil serta kekangan sumber kewangan.